Pemirsa, sejumlah bangunan mewah, hotel, dan tempat usaha di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat disegel petugas. Penyegelan dilakukan lantaran para pemilik bangunan belum melunasi pajak bumi dan bangunan dengan total tunggakan pajak mencapai miliaran rupiah. Satu persatu objek pajak yang menunggak pajak bumi dan bangunan ditempeli stiker tunggakan pajak oleh petugas dari Unit Layanan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Barat. Adapun objek pajak yang disegel berupa tempat penampungan pedagang DVD di kawasan Glodok, dua rumah mewah di Jalan Mangga Besar Raya, dan dua buah hotel yang berada di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat dengan tunggakan pajak bumi dan bangunan mencapai 3,5 miliar rupiah. Tindakan ini dilakukan karena meski sudah berulang kali berikan teguran dan pemberitahuan, namun hingga waktu yang ditentukan, sang pemilik bangunan tidak segera melunasi tunggakannya. Sudah beritahuan, dan kita juga sudah bicara dengan stiker ini diberikan waktu kepada para penunggak pajak itu 1x7 hari kerja, ya, untuk melunasi utangnya. Apabila sudah melewati 7 hari kerja, maka berkasnya kita limpahkan ke suku badan untuk dilakukan penagihan aktif. Jika keberatan, petugas juga bisa memberikan keringanan kepada wajib pajak untuk menyelesaikan tunggakan pajaknya dengan cara melakukan cicilan. Miftahul Ghani, MNC Media, Jakarta.